ketemu lagi dengan Kreatif Karsini Channel. Nah, kali ini saya mau lihat ponakan mau main apa ini namanya? Apa namanya? Lom-loman. Nah, sudah mendekati tahun baru. Kita mengajak kalian untuk main lom-loman. Nah, itu sudah ada yang bunyi. Nah, sekarang kita akan bunyikan. Coba ayo diledakkan. Suaranya seperti apa? Wah, nggak bunyi. Kamu dipanggil tadi. Saya mau jalan. Oke guys, kita lanjutkan. Ini senjatanya sudah banyak. Wow. Tidak tahu saya diajak kemana. Sudah. Jangan yang sangat indah. Itu sudah ada satu di sana musuh. Wah. Saya diajak pulang lagi. Oke, sebelum kita cari musuh, kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Sebelumnya dengan beli siapa nih Ki? Pikade. Dari mana Pikade? Singaraja. Ini saya baru ketemu ini temannya ponakan saya. Ini Pikade-nya masih dalam persiapan itu lom-lomnya ya. Ini adalah bahan bakarnya. Oke, kita siapkan dulu untuk lom-lomnya. Itu keponakan masih lari mencari musuh, melihat musuh di sana. Oke, sambil kita menyiapkan, nanti akan saya lanjutkan lagi setelah lom-lomnya selesai ya. Nah, semakin banyak teman-temannya Dedi. Ini sini, masuk YouTube nanti, tenang aja. Hey, sini, Gus. Siapa tadi namanya? Ya benar Gus, ini Gus. Malu-malu. Untuk Kreatif Darsini Channel. Ini lagi persiapan senjata mau perang katanya. Perang suara terbesar menjelang tahun baru biasanya anak-anak memang mempersiapkan untuk pengganti apa namanya ya, pengganti kembang api. Jadi mereka membuat seperti ini untuk untuk mempersiapkan tahun baru supaya tidak beli kembang api yang mahal. Jadi ini adalah ide kreatifnya mereka, masih persiapan untuk perangnya, masih di lem ya. Oke, ini mau nyoba seberapa besar, diam dulu. Ayo kita ikuti seberapa besar suaranya. Ayo, yang lain. Oke, masih siap persiapan. Isi dulu ya, isi apa namanya nih, virtus. Oke, disemprot-semprot dulu, baru ditutup. Lalu digiling-gilingkan, kocok-kocok, dan ditembak. Wah, kalian bisa dengar sendiri, suaranya menggelegar. Itu siapa itu? Enggak temannya? Oh, yang di sana lain. Bodor. Dua kali tanpa isi. Dua kali tanpa isi katanya. Tadi siapa namanya ini? Dika? Iya, Dika. Oke, ini saatnya beli gede beraksi.
Isi dulu bahan bakarnya. Oke, okay, keseruan kita bermain lom-loman. Wah, tap. Suaranya keras sekali ya. Kita lihat ini sekarang ponakan saya, Dedik Afrika. Lom-lomnya saya mau dengar. Kamu terus gini. Jendu. Lang-lang. Oke. Dengar. Wah, mantap. Suaranya sangat-sangat legar. Oke. Sangat seru ya kita melihat kreativitas anak-anak di tahun menjelang akhir tahun 2019. Dengan alat-alat sederhana mereka bisa membuat mainan sendiri tanpa harus mengeluarkan banyak biaya seperti kembang api yang sangat mahal sekarang ya harganya. Oke, ini jadi. Wah, mantap. Sampai sih. Oke. Kak, ayo. Tahap. Kurang lagi, kurang. Suaranya kurang. Begini. Kurang. Nah, Dedik. Dedik, ayo, Dedik. Wih. Mantap. Kurang nih, gue keras tuh nebisnya tuh. Aduh. Telinganya menguing, bro. Stop. Tuh mana kesini keras kan? Ah. Ada macam ya? Stop. Wah, kuat. Coba masuk. Ayo berdua ini, Dedik sama Gede. Ah, Dedik. Jadi enggak mau tuh, rusak tuh lom-lomnya. Perbaiki dulu. Kuping di sini terasa sakit mendengar dentuman dari lom-loman yang mereka buat. Wow, keren sekali. Dedik, ayo Dedik. Stop. Ayo coba barengan semua. Bisa nggak? Ayo barengan. Yo anak dari mobil bahaya nanti kaca belah nak. Ayo barengan. Eh kita jauh lagi. Ayo berapa orang? Ayo barengan. Gus. Ayo Gus. Sudah. Oke. Seperti kembang api ya. Sahabat kreatif. Lagi sekali katanya ini. Dedik. Dua gagal. Oke, sebelum diletuskan digiling-giling dan digoyang-goyangkan. Tujuannya supaya
Virtus di dalamnya merata, jadi menimbulkan gas dalam pipa. Wow. Oke, sampai di sini dulu ya video keseruan kita tentang lom-loman kreasi anak-anak ini. Oke, dadah-dadah ke penonton semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya tentunya di Kreatif dan Seni Channel.